Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita perkenalan, mungkin kurang tampak, kemarin itu tidak ada saya. Sekarang kita, nama saya adalah Pak Isron. Nanti ngajar bidang studi sejarah kebudayaan Islam, kelas 7. Dan hadis DM kelas 7 juga, dan taklim utama. Anak-anak, marilah kita lanjutkan materi sejarah kebudayaan Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat bagi seluruh alam. Anak-anak, sebagaimana yang telah kita ketahui kondisi masyarakat Arab, yaitu penuh dengan penyembahan berhala. Adapun kepercayaan masyarakat Arab, anak-anak, di Mekah, pada waktu itu dalam kejahilan atau kebodohan. Kebodohan bukan karena masalah pekerjaan, tapi kebodohan dalam masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada waktu itu kondisi masyarakat ini melakukan kebiasaan yang buruk sekali. Seperti anak-anak, minum komer sampai mabuk itu menjadi kebiasaan mereka dan berzina. Apalagi yang satu ini, yaitu menanam anak perempuan yang masih hidup, tapi yang lahir laki-laki tidak dimakamkan. Dia merasa bangga kalau mempunyai anak laki-laki. Anak-anak, setelah itu mengenai kondisi ekonomi masyarakat kita adalah mereka berdagang, bertanian, peternakan. Nah, semua itu anak-anak sebagai sumber kehidupan mereka. Tidak ada lain kecuali itu. Apalagi orang Arab desa yang namanya Badui. Orang yang hidup di desa, hidupnya itu berindustri. Kasihan anak-anak. Anak-anak, setelah itu saya terangkan, sampai paham di buku sampean, lalu sampai kerjakan anak-anak. Kerjakan kamu buka, kerjakan halaman 9, yaitu tugas peneliti halaman 9 nomor 1 sampai nomor 5. Nah, kerjakan di buku sampean, di foto, lalu kirimkan ke nomor saya. Nomornya Pak Ibn itu loh. Jika sudah masuk nanti anak-anak, kamu kumpulkan dalam bentuk arsip buku khusus mapel SKI. Terima kasih anak-anak. Itulah sekedar pertemuan kedua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.